Assalamualaikum Bolo, ketemu lagi dengan saya Cak Soleh di acara Jagongan Cak Soleh. Bolo, malam ini kita tidak di warkop seperti biasanya, tapi ini di jalanan. Kita ini posisinya sedang di Ngagel Tirto 2. Nah Bolo, di Ngagel Bratang, ada mana lagi itu, Perak, Duku Kupang, banyak pokoknya, Kertajaya, Nginden, jadi sekitar hampir 40% wilayah kota Surabaya ini adalah surat ijo. Surat ijo itu milik Pemkot, menurut versi Pemkot itu adalah tanahnya Pemkot, jadi masyarakat yang tinggal di daerah-daerah sini, Ngagel tadi itu, apa namanya, Bratang dan sebagainya, itu harus dia sewa kepada pemerintah kota Surabaya. Nah malam ini kita akan mengupas sejarah kenapa muncul surat ijo, kenapa bukan surat abang atau surat kuning, nanti akan dijelaskan semua. Nah di sini kita sudah hadir para masyarakat, warga yang merasa menjadi korban, mestinya itu tanah adalah milik warga, tiba-tiba setiap tahun dia harus sewa kepada pemerintah kota Surabaya. Nah sebelum jagongan nanti kita lanjutkan, Anda coba lihat dulu tayangan berikut ini. Polemik penarikan retribusi izin pemakaian tanah atau IPT antara warga pemegang surat ijo dan Pemkot Surabaya terus berlangsung. Polemik terjadi karena warga menolak kewajiban membayar. Saat ini ada sekitar 46.811 orang pemegang surat ijo dari 23 kecamatan di kota Surabaya. Para pemegang surat ijo itu kemudian dikenai kewajiban membayar IPT yang telah dianggap sebagai aset Pemkot Surabaya. Dalam aturan administrasi pemerintahan, harus ada hubungan hukum antara pemakai aset Pemkot Surabaya. Lahan surat ijo sudah tercatat sebagai aset pemerintah kota. Menurut Gerakan Pejuang Hapus Surat Ijo Surabaya, IPT bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 44 yang menyebutkan bahwa jika bukan aset Pemkot maka tidak boleh disewakan. Kedua, memungut pajak ganda. PBB dipungut, IPT juga dipungut. Bahkan IPT tarifnya lebih tinggi dari PBB. Bagaimana sebenarnya sejarah kepemilikan surat ijo ini? Upaya apa lagi yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Semuanya akan dibahas di Jagongan Cak Soleh. Bolo, Anda sudah melihat tadi tayangan yang menjelaskan tentang problematika surat ijo di kota Surabaya. Nah, ini kita lagi ada tamu di sebelah kanan saya ini, ada namanya Pak Supadi. Usia boleh sepuh tapi wajah tetap ganteng. Selamat malam Pak Supadi. Selamat malam. Nah, di sampingnya Pak Supadi ini ada Pak Tuk Hartantio. Ya, Hartantio. Nah, Pak Tuk Hartantio ini adalah warga Duku Kupang. Betul. Betul, Duku Kupang. Nah, saya ke ini, ke Pak Supadi dulu. Pak Supadi, Anda ini merasa menjadi korban dari adanya surat ijo. Betul. Nah, Pak Supadi tinggalnya di mana? Saya di Bratang Gede 6F nomor 20. Tinggal di Bratang Gede? Ya. Sejak kapan tinggal di Bratang Gede? Saya sejak tahun 70. Tahun 70? Ya. Itu tinggal bersama orang tua apa datang membeli tanah di situ? Di situ saya beli tanah. Beli tanah ke? Terus ke orang Mbok Sirah namanya. Oke. Awal mula itu tanah garapan itu tanahnya Mbok Sirah. Mm-hmm. Mbok Sirah dijual kepada Pak Slamet. Pak Slamet itu menjabat Angkatan Darat, rumahnya Gubeng Kertajaya 7B nomornya 33. Okay. Setelah dari Pak Slamet ke saya. Nah itu perjanjian jual beli itu berdasarkan segel tahun 86. Apakah saat itu ada petok D atau apa? Pada waktu itu tidak ada petok D. Mm-hmm. Hanya surat perjanjian yang punya tanah garapan ini si A, si okay. B, si D. Pada tahun 70-an itu apakah satu kawasan di Bratang itu juga kalau jual beli yang Pak Supadi tahu seperti itu? Jual belinya hanya segel gitu ya, aja? Ya, segel disaksikan oleh kanan kiri kalau ada terus RT RW sudah. Nah, pada saat itu setelah Pak Supadi beli, ya. Nah, apakah langsung dijadikan surat ijo atau gimana? Itu saya pada waktu itu belum tahu bahwa saya itu beli tanah, saya punya angen-angen bahwa tanah itu sudah menjadi milik saya. Oke. Tahun 75 saya bangun. Mm-hmm. Setelah tahun 74 saya bangun, hanya 2 bulan pokoknya saya bisa ngeyup.
Setelah jadi, saya tempati jendela belum ada tutupnya, hanya pintu saja. Oke. Nah, itu terus. Saya masih bujang. Terus, apa, pada tahun 74 itu ada pendaftaran IPEDA, iuran pembayaran pajak itu. Oke, pajak. Nah, itu kita lakukan, terus membayar tiap tahun, terus pada waktu itu tahun 70-an. Itu masyarakat semua mau? Bayar IPEDA itu waktu IPEDA itu. Bayar mau. Memang IPEDA itu iuran pembangunan daerah sebagai pajak itu. Pajak. Lah IPEDA berjalan berapa tahun, terus ada istilah PBB itu. Oke, PBB. Nah, dengan ada istilah PBB terus pada tahun 70-an, tapi belum mengena pada saya, tapi daerah lain ada pemutihan. Pemutihan. Apa yang dimaksud dengan pemutihan saat itu? Pemutihan pada waktu itu pengertian saya, karena saya tidak tahu Undang-Undang Pokok Agraria sebagai rakyat biasa, bahwa pemutihan itu maksud daripada warga dan atau rakyat itu harapannya sertifikat hak milik. Oke. Dari tadi jual beli segel ditingkatkan menjadi hak milik. Itu pengertian sampean dan warga. Ya, ya, seperti itu. Nah, ya. Terus setelah itu, setelah pemutihan terjadi loh. Kok ini suratnya hijau gitu loh. Berarti ini bukan hak milik. Setelah kita memandang itu kapan dikeluarkan yang namanya surat ijo oleh Pemkot? Untuk tanah saya tahun 90. Tahun 90. Kalau tetangga-tetangga Pak Supadi? Tetangga-tetangga itu belum juga, belum. Jadi daerah lain itu tahun 70 sudah ada pemutihan. Nah, terus tempat saya itu 80-an sudah mulai. Sudah mulai. Mulai. Nah, saat itu penjelasan Pemkot apa? Kok tiba-tiba ada pemutihan, tiba-tiba muncul surat ijo? Pemkot tidak ada penjelasan, cuma RW itu disuruh mendaftar secara kolektif bahwa ini ada pemutihan. Jadi pada waktu itu RT RW itu disuruh oleh pihak Pemkot supaya ada pendaftaran tanah secara kolektif. Nah, di tempat saya itu kurang lebih 180 itu, saya itu masih punya daftar urut 1 sampai itu. Yang menyerahkan untuk berkas pemutihan. Nah, saya ingin cuma tahunya begini, Pemkot ngasih penjelasan apa kok tiba-tiba dari surat segel masyarakat dikasih surat ijo itu loh. Dasarnya apa? Kan itu kalau surat ijo berarti diklaim punyanya Pemkot kawasan itu. Yeah. Nah, penjelasan Pemkot apa? Saya tidak pernah mendapat penjelasan dari Pemkot. Hanya ada di RW bahwa itu ada pemutihan gitu. Oke, ada pemutihan. Nah, sekarang ke Pak Tu. Pak Tu ini asli di Duku Kupang. Duku Kupang. Loh, bukan. Aslinya sampean tinggal di situ? Aslinya Gunung Sari. Gunung Sari, ya, Gunung pindah Sari, ke Duku Kupang. Ya. Gunung Sari tua, ini ya, kawasan surat ijo juga? Gunung Sari tidak ada, mereka nggak bawa surat. Karena sudah turun-temurun tinggal di Gunung Sari. Tinggal Gunung Sari bagian mana? Itu kan luas itu Gunung Sari. Gunung Sari yang sekarang ditempati oleh hotel yang sekarang ini Singgasana. Singgasana. Oh, itu dulu perkampungan? Perkampungan. Sampean sama orang tua tinggal di situ? Betul. Oke, terus? Kemudian di sekitar tahun 70-an, Pertamina itu mau masuk, anak perusahaannya katanya. Anak perusahaan Pertamina. Kita menangkapnya seperti itu. Di situ akan dibuat hotel. Mengapa dibuat hotel? Karena Surabaya akan mengadakan pesta olahraga, PON ya. Pekan Olahraga Nasional. Pekan Olahraga Nasional. Nah, kemudian warga disuruh pindah ke Duku Kupang. Dengan alasan mau dipakai hotel. Betul. Oke, terus pindah. Nah, pindah itu komitmennya apa? Mau dikasih tanah atau cuma ngekos sampe nang kono? Komitmennya adalah pada waktu itu Camat Karangpilang ya. Camat Karangpilang. Memberi satu tanah SHM. Tanah SHM. Dua jalan beraspal. Oke. Okay. Tiga penerangan. Oke. Okay. Empat pemakaman. Oke. Okay. Pada saat pindah ke Duku Kupang, ya, waktu itu warga, orang tua sampe nanya enggak, ini status tanah di Duku Kupang ini, status tanahnya apa? Belum. 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 Kita hanya mendapat surat, plot ya, surat kaflingan. Untuk menempati, kamu menempati sini, kafling sini, kamu menempati sini, kan gitu. Nah, setelah itu, orang-orang pada tanya, kok saya cuma dapat satu lembar kertas penempatan aja kaflingan aja, ini bagaimana? Itu ditanyakan ke kelurahan ngomong, oh itu bisa disertifikatkan. Oke.
sertifikatkan, berbondong-bondong mereka menyerahkan, tapi serahkan itu dulu, surat kafdingan itu. Oke. Okay. Diserahkan, sekian waktu baru turun. Turun sertifikat. Yaitu sertifikat surat ijo. Oke, okay. Sertifikat surat ijo. Nah, gitu ya. Setelah dibaca-baca, loh kok kalian hewo kan gitu. Untungnya sebagian orang tidak melakukan itu, tidak melakukan penukaran. Tidak penukaran. Jadi di tempat kita ada yang belum melakukan penukaran memang. Oh, berarti di kawasan Duku Kupang itu ada yang sudah punya surat ijo, ada yang nggak punya. Surat putih. Oh, surat putih. Ya. Surat putih itu surat kafilingan tadi? Iya, surat penempatan. Oke, okay. Ya. Okay. Sebentar, nanti kita lanjut lagi. Ya. Bolo, ini tadi sudah ada penjelasan, ada macam-macam beratang kasusnya seperti itu. Duku Kupang agak beda lagi, katanya mau nanti jadi sertifikat, ternyata yang muncul sertifikat surat ijo. Nah, nanti kita lanjutkan lagi, Bolo. Jangan kemana-mana, tetap di acara Jagongan Cak Soleh. Bolo, kembali di acara Jagongan Cak Soleh. Nah, ini ada kasus lain. Saya pengen menangkap aspirasi yang berbeda-beda. Karena nampaknya surat ijo ini begitu kompleks, begitu luas. Nama? Nama Budianto. Asal? Ngagelwasono. Kasusnya apa kalau di Ngagelwasono? Ya, kasusnya surat ijo jadi surat ijo sudah puluhan tahun. Oke. Okay. Jadi SHM. Itu cuma satu kawasan surat ijo semua. Iya. Terus? Cuma saya beberapa waktu lewat ada beberapa yang sudah jadi SHM. Oh, jadi dalam satu kawasan surat ijo ternyata ada muncul SHM. Ya, nah, agak lucu juga gitu ya. Itu yang patut dicurigakan. Jadi misalkan lapangan sepak bola di tengahnya bukan punyanya pemerintah kota, selebihnya punyanya. Ya, begitulah. Oke. Okay. Itu ada yang Pak Budi tahu itu ada berapa sertifikat di kawasan Ngagelwasono itu? Yang kelihatan saya cuma dua, ada tulisannya dua. Dijual, besar sekali. Ya, jadi tapi dia punya sertifikat. SHM. Jangan-jangan tulisannya sertifikat surat ijo, bukan? Bukan, tulisannya SHM. SHM gitu ya, sertifikat hak milik. Saya tanyakan juga. Saya nggak berani detail tanya. Loh, enggak, Pak Budi nggak pengen tahu gimana caranya, metode ini kok iso, supaya Pak Budi bisa ngerubah dari surat ijo ke SHM. Saya sudah pernah menanyakan ke Pemkot, syaratnya sangat memberatkan sekali. Apa itu? Minimal menempati 20 tahun, luas di bawah 250 meter persegi. Loh, itu kan ketentuan baru. Iya. Ketentuan baru, yang SHM itu apa ketentuan baru dia? Oh, yang waktu itu saya tidak tahu. Nggak tahu. Tidak. Istilahnya enggak dipahami sama tidak saya, dipahami. Tanya sama dia enggak dikasih tahu. Oke, okay. Jadi kalau ngagel kasusnya itu ada yang punya SHM. Ya. Selebihnya surat ijo semua ya. Kalau yang Bapak pojok namanya siapa, Pak? Yang keras, Pak, ngomongnya, Pak. Erwin Santoso. Erwin Santoso tinggal di Pucang. Tinggal di Pucang. Kalau Pucang kasusnya apa, Pak? Jadi gini, saya cerita sebentar ya. Kebetulan saya tahun 98 pindah ke Pucang, 98. Agak keras. Oh. Tahun 2000 saya menjadi ketua RT. Kebetulan satu RT ini pernah tukar guling dengan Pemkot. Cuma permasalahannya begini, pengurus yang dulu-dulu itu kan enggak ngerti apa surat ijo. Kita urunan semua warga RT 4, khusus RT 4 ya. Jadi RT 4 itu lebih kurang luas tanahnya 2,5 hektaran. Okay. Kita ganti dengan 2,2 hektar di Keputi dan ada bukti-bukti di notaris kan. Nah, keluarnya surat ijo kita juga ngerti. Jadi pemilikan nah, sebelum keluar surat ijo itu masyarakatnya sampein itu kepemilikannya apa? Jadi sebelum ada surat ijo enggak ada. Artinya tahun 60 itu kan perumahan semua. Itu sudah perumahan. Iya. Tapi alas haknya apa waktu itu? Ya itu apa ya, IPEDA atau PBB itu sama. Cuman PBB, memang tapi tidak ada yang punya SHM saat itu. Ada. Oke, tiba-tiba tahun berapa? 70-an muncul surat ijo. Tahun berapa ya, itu? Itu rencana tata ruang menurut informasi dari Pemkot bahwa itu beda. Untuk taman. Rencana seperti itu. Terus sama Pak Ketua RW namanya Pak Cayono tahun 76 ngajukan ke Pak Wali Kota namanya Pak Parno itu ngajukan disuruh ganti.
suruh ganti untuk supaya Pemkot tidak hilang jadi perumahan itu, diganti oleh warga sekitar di Kepote, muncul surat ijo. Orang kan tidak ngerti orang-orang surat ijo apa. Seakan-akan kita itu dulu dibodohi. Okay. Karena kita surat ijo nggak ngerti. Merasa ditipu. Iya, merasa ditipu. Merasa ditipu. Nah, kami sendiri waktu itu pernah nuntut ke Pemkot sebelum ada rame-rame. Hmm. Saya datangi ke Dinas Tanah. Jawabnya Pemkot? Pemkot ya seperti itu. Nggak bisa, Pak. Wis pokoknya nggak bisa, jadi surat ijo yang penting. Tapi saya tetap nuntut. Sampai sekarang. Tetap nuntut. Termasuk gini, Pak, ini terkait sekali. Kantor kelurahan. Kantor kelurahan itu punya cang taman juga. Balai Ruwet dicaplok sama Pemda. Okay. Itu juga saya tuntut juga. Okay. Berarti kantor kelurahan dicaplok. Ada tulisannya nyaplok aset miliknya warga waktu itu. Sekarang tulisannya asetnya Pemkot. Aset itu dari Pak Lurah pernah saat duting-duting. Yeah, ada Pak Camat mana ada. Itu bukan miliknya Pemkot. Okay. Itu milik. Wes, aspirasinya sudah bisa kita tangkap. Nah, kembali ke Pak Supadi. Yeah. Pak Supadi, sekarang ini Bapak punya surat ijo enggak? Saya punya surat ijo. Punya surat ijo. Tahun 90 itu. Atas nama Bapak sendiri? Iya. Atas nama Bapak sendiri? Iya. Nah, ketika itu pernah nggak mempertanyakan kepada Pemkot? Nggak pernah. Karena ya kita ini karena semua masyarakat sudah seperti itu. Nah, timbulnya itu tahun 99 November itu. Dengan membaca Perda 197 ayat yang 8 mengatakan izin pemakaian tanah ini tidak ada kaitannya dengan pemberian hak atas tanah. Sewaktu-waktu bisa dicabut tanpa ganti rugi oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk sebelum masa berlakunya habis. Tanpa ganti rugi lah ini akhirnya timbul pertanyaan, lah kok wong tuku kok oleh ganti ki? Tanahnya sopo kan gitu. Akhirnya padahal timbul berasa beli saat ya, itu. Beli betul. Ya. Nah, terus jawabnya Pemkot ketika mempertanyakan itu loh. Ya kalau saya sudah beli seperti ini, terus akhirnya Pemkot kan selalu membuat perda itu. Okay. Nah, faktanya Pak Supadi ini kan sudah surat ijo. Ya. Bayar pajak tidak? Saya bayar pajak, bayar sewa dan pajak. Sampai sekarang ini? Ya, justru saya beli tahun 70 itu dikenakan sewa tahun 66. Tahun 66. Nah, dengan adanya saya membaca Perda 197 ayat 8 itu, akhirnya saya mulai tahun 2002 sampai sekarang enggak bayar. Enggak bayar pajak. Ya, betul. Enggak bayar sewa. Enggak bayar sewa. Ya. Karena sampean menganggap wong tanah-tanah ya, betul. Ya. Terus ngapain kok bayar sewa? Terus ada kalau PBB bayar. Muncul juga sampai, bayar. Iya, betul. Sampai sekarang dibayar kalau bayar. Bayar ada. Oke. Okay. Ya. Kalau Pak Tuk sama. Ya. Sama. PBB ada juga? Ada, ya memang harus bayar. Itu ketentuan PBB. Pemerintah. Oke. Saya nambah enggak bisa. Saya nambah. Singkat. Enggak. Oh ya. Satu, dengan saya enggak bayar itu juga saya menemukan dokumen surat gubernur 1981 ditujukan kepada Pemkot supaya Pemkot tidak boleh menyewakan tanah karena Pemkot hukumnya publik. Demikian juga negara Republik Indonesia hukumnya publik. Dalam penjelasan UUPA pasal 44 negara tidak boleh menyewakan tanah karena negara boleh. Itu penjelasannya, akhirnya saya sudah mantap tidak bayar ya, betul sewa tadi. Kalau Pak Tuk itu kawasan di Duku Kupang itu semuanya sudah punya surat ijo? Sudah punya surat ijo semuanya? Sudah. Kawasan Duku Kupang memang ada separuh yang kalau saya kan di Gang 29 yang di Gang 31 itu sebagian hak milik. Dia masuk kelurahan Duku Pakis. Ya. Nah, berarti ini sebagian surat ijo, sebagian hak milik. Kelurahan Duku Kupang, ya ini Duku Pakis. Tapi satu jalan berhadapan di ini. Berhadapan. Enggak, pertanyaan begini, kok itu sejarahnya bagaimana ada yang diklaim punya Pemkot, ada yang bisa keluar sertifikat Duku Pakis tadi itu? Pernah enggak itu digali itu? Karena kita masukkan pada waktu pengurusan surat, sertifikat itu yang tadi, itu kelurahnya ke Lurah Duku Kupang. Bukan ke Duku Pakis. Andai kan saat itu ke Duku Pakis, selesai bisa keluar sertifikat. Rasanya begitu, ya karena Duku Pakis enggak ada yang ini. Yang jadi apa, kawasan apa, semua Duku Pakis SHM? Sebagian besar ya Pak, SHM. Sebagiannya? Wah, kita enggak tahu, tapi saya rasa SHM, lebih banyak SHM-nya. Yang kelurahan Duku Kupang, hampir saya ngomong ya 90% anu semua. Pak Tu bayar sewa? Saya bayar sewa pada waktu itu. Pada waktu itu? Terakhir tapi kapan? Kan anu orang tua.
sekitar tahun 2000 sama ya 2002-an ya. Oke. Okay. Terus terakhir ya enggak bayar. Mulai kapan enggak bayar? Mulai kapan ya 2002 itu ya. 2002 sama. Sampai sekarang. Ya, bagian dari perlawanan sampean menganggap bahwa ini adalah tanah sendiri. Betul. Oke, okay. Ya. Wes, terima kasih Pak Tu ya. Ya. Pak Supadi juga terima kasih waktunya. Bolo, jangan kemana-mana, nanti kita ganti lagi. Ada orang mantan pemerintah kota yang akan juga bisa menjelaskan sejarah tahun 60, tanah tahun 70-an itu bagaimana kok bisa muncul surat ijo. Jangan kemana-mana, tetap di acara Jagongan Cak Soleh. Bolo, kembali di acara Jagongan Cak Soleh. Nah ini sebelum saya ke narasumber-narasumber ini ada unek-unek ini Bolo. Bu, namanya siapa Bu? Ibu Indriani. Ibu Indriani tinggal di? Embong Bawono, Unggahan Penilih. Di Penilih ya? Ya. Itu dekat dengan apa makam-makam, makam-makam ya, itu dekat. Nah, apa yang mau disampaikan Ibu? Saya ini merasa kok rasanya ayah saya kan dapat hadiah dari pemerintah Belanda, waktu itu kerja di orang Belanda. Oke, okay, papanya kerja di orang Belanda, dapat rumah. Iya. Belanda pergi. Oke, okay, terus? Terus tiba-tiba sekarang kok jadi surat ijo di daerah saya itu. Samen pernah nanya ke Pemkot enggak, kenapa bukan surat kuning, surat abang gitu? Ya belum, saya dulu waktu itu enggak ngerti. Oke. Okay. Tahun 2000 dibikin surat ijo. Dibikin surat ijo, itu semua kawasan di Penilih. Di RW 06 Penilih. Kenapa di RW 06 itu? Karena itu perumahan orang Belanda. Oh, dulu zaman Belanda ya. Itu wilayahnya orang Belanda. Sebelahnya bukan berarti. Bukan. Jadi yang bukan ini bukan tidak diklaim Pemkot, khusus yang peninggalan ya, Belanda itu. Oke. Okay. Nah, ibu itu surat ijo. Iya. Yang lainnya juga sama. Semua sama. RW 06 itu ada 122 rumah. Ada enggak yang rame-rame mempertanyakan ke Pemkot? Sampai mbek tonggo-tonggo ngono. Ada. Terus jawabannya Pemkot? Hah? Jawabnya Pemkot apa? Enggak ke Pemkot, cuma ke tempat RW ini. RW saya selalu terus berjuang untuk. Oh. Lelah ya pernah mempertanyakan ke Pemkot dasarnya lu peninggalan Belanda. Enggak pernah. Oh, enggak pernah. Oke. Okay. Cukup Bu ya. Iya. Sekarang Bapak siapa Pak namanya Pak? Adrian. Pak Adrian. Iya. Suaranya agak keras Pak nggih? Iya, Pak. Pak Adrian tinggal di Saya tinggal di Jalan Pucang Anom Timur nomor 23. Oke, apa unek-uneknya, Pak? Ayah saya itu sebenarnya pegawai negeri. Ya. Guru. Dalam pekerjaannya, dia ketemu sama dokter dari rumah sakit. Suaranya agak keras, Pak, suaranya, Pak. Dia ketemu dokter dari RS Rumah Sakit Umum. Oke, heeh. Dokter Sutomo. Nah, kita kenal. Lalu dokter itu mau dipindah ke Jakarta. Mm-hmm. Jadi rumahnya dijual belikan kepada ayah saya. Oke, ke papanya. Terus? Nah, di mana posisi daripada rumah itu adalah angsuran surat ijo. Angsuran surat ijo. Ya. Tahun berapa itu? Dibeli 1980. Tahun 80, terus? Ya. Jadi kami beli surat ijo itu sekalian menyelesaikan pembayaran surat ijo itu. Ya. Nah, kami meninggali rumah situ. Nah, pada perkembangannya itu saya sebagai putranya saya bekerja sendiri sehingga rumah itu saya selesaikan untuk pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan saya. Oke, Pak Adrian itu pernah mempertanyakan ke Pemkot, kenapa ini surat ijo dan sebagainya itu? Saya sudah menanyakan ke Kota Madya. Oke, jawabnya? Kota Madya bilang, coba ditanyakan di... Mana, BPN? BPN. Oke, terus ya. Sudah ditanyakan. Dan saya pergi ke BPN. Saya tanyakan ke BPN. BPN setelah saya datang, BPN bilang, wah, mesti tanya kepada bagian yang lain.
Bagian apa itu? Di BPN juga. Oke, terus saya hasilnya? Ambil nomor lagi, saya tanya. Wes inti, hasilnya apa? Sampai ketiga kalinya dia tidak beri jawaban. Lalu kami tanya, loh, Bu, saya ini sebetulnya mau melihat status rumah saya bagaimana? Ya. Saya hanya kepingin melihat data dari Badan. Oke, intinya Pak Adrian merasa dipingpong dari Pemkot ke BPN, ya. BPN juga tidak ada hasil. Tidak ada, ya. Ke Kota Mojia. Apakah itu HPL atau hak pakai satu kawasannya itu ya? Tidak, itu saya tanyakan itu karena saya sudah berkembang, pembangunan saya sudah laksanakan, saya bekerja, saya sudah mengajukan sehingga kondisi rumah saya sudah HGB, HPL. HGB di atas HPL ya. Saya tak ke Pak Farid. Ini kan Pak Farid. Ya. Pak Farid ini pernah kerja di Pemkot. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 66 sampai tahun 84. 66 sampai tahun 84. Betul. Nah, kalau bicara surat ijo, itu kan munculnya ya kisaran tahun 66, ya. Tahun 70. Nah, betul. Itu apa yang Bapak ketahui itu? Jadi, saya sebagai pegawai negeri yang kebetulan ditempatkan di Dinas Tanah. Dinas Tanah, tahun 66 itu ada semacam usaha-usaha merapikan semua file tentang pertanahan. Dari sana muncul satu gagasan, ada surat hijau, ada surat kuning, ada surat merah. Merah. Ya. Yang hijau itu yang seperti apa? Adalah tanah-tanah yang disewakan atas satu kawasan. Tanah yang merasa milik Pemkot. Yang milik Pemkot, yang sudah terplanning. Ya. Terplanning tapi secara administrasi punya HPL atau hak pakai. Planning tetap tidak usah mengumpulkan itu kan. Oh. Kan peta itu kan seluruh luas. Blok ini untuk rumah, blok ini untuk fasum. Kan begitu, Pak. Pokoknya ngikuti planning lah. Iya, planning. Planning kota. Nah, itu yang hijau. Nah, yang kuning seperti apa? Diberikan kepada mereka yang sudah menempati tanah di tempat itu, yang belum ada master plan-nya. Yang belum ada perencanaannya. Bisa jadi suatu saat menjadi hijau. Bisa jadi coklat, merah. Oke, kayak pelangi lah. Yang hijau itu 5 tahun umurnya, yang kuning 3 tahun. Yang merah cukup setahun. Mengapa? Karena sewaktu-waktu bisa dibongkar. Karena sudah direncanakan untuk jalan misalnya. Pemda ketika itu belum punya uang, bisa sewakan dulu. Untuk lapangan belum Pak Farid dulu. Yang Pak Farid ketahui pada tahun 60-an itu secara administrasi Pemkot itu punya enggak HPL, hak pakai. Sebelum saya berada di situ sudah bertahun-tahun sebelumnya wali kota telah menyewakan dulu. Meskipun enggak ono HPL. Enggak ada HPL ketika itu. Oh, Indonesia ini ya. Iya. Kan pemerintah Belanda dulu kan ada yang disebut dengan domain verbalen, pengakuan, pendakuan akan kepunyaan atas tanah itu. Itu kelihatan polisi itu, itu dibawa terus sampai sekarang. Jadi itu adalah perilakunya pemerintah Belanda. Pemerintah company. Jadi pemerintah sekarang hanya banyak company. Sudah membayar sewa, suruh juga bayar PBB. Itu persoalannya, Pak. Nanti ke Pak Farid lagi. Ya. Saya tak ke Pak Bambang. Pak Bambang tinggal di kawasan sini. Ya. Mulai tahun berapa? Saya tinggal di sini mulai tahun 74. Mulai tahun 74. Ya. Itu beli. Beli. Beli kepada siapa? Kepada warga di sini. Oke. Alas haknya? Alas haknya waktu itu tidak jelas, tetapi waktu saya pembelian itu saya notariskan. Saya khawatir kalau nanti di belakang tahun 74 sudah ada notaris waktu itu. Ada. Sudah notaris pun mau. Mau. Nah, yang tertuang apa itu? Tidak jelas juga. Tidak jelas juga. Ya. Tapi belum muncul surat ijo. Sudah muncul surat ijo. Tahun 70-an itu. Iya, memang awal-awalnya kan teman-teman pemegang surat ijo itu tahun 70 itu. Tahun 70 yang mau itu diputihkan itu oleh Pemkot. Pak Bambang, jangan ditahan sebentar, Pak ya. Tahan sebentar. Bolo, ini diskusinya semakin panas. Ada pemerintah kota yang suka mengklaim dasarnya bukan alas hak tapi planning.
Nah, tapi jangan kemana-mana dulu, nanti kita lanjutkan. Tetap di acara jagongan Cak Soleh. Bolo, masih di acara jagongan Cak Soleh. Sebelum saya ke Pak Bambang, saya ingin mempertajam ke Pak Farid. Pak Farid, ya. Soal planning itu loh, itu ilmu tekondi itu Pak, bahwa Pemkot itu tidak bicara alas hak, tapi planning dasarnya ya. Itu. Memang sebuah kota metropolis itu harus perencanaan Pak. Oke. Okay. Itu mutlak. Oke. Okay. Enggak dirancang jauh-jauh, bagaimana berkembangnya kota enggak terarah. Nah, karena itulah ada kemudian badan baru pada tahun 70-an itu yang disebut dengan Master Plan Surabaya. Oke. Okay. Yang tugasnya merancang bagaimana kota Surabaya pada tahun 2000 ketika itu. Maka sebutannya Master Plan 2000. Jadi bagaimana Surabaya menuju ke tahun 2000 itu seperti apa perjalanannya? Jalannya di mana, lapangannya di mana, sekolah di mana, itu dirancang oleh Master Plan ini. Nah, konyolnya pada saat saya datang ke Dinas Tanah tahun 66 itu, Pemda tidak sempat atau belum pernah mendaftarkan tanah-tanah yang disewakan kepada negara. Oke. Tapi tetap memungut, tetap memungut sewa. Iya, karena memang ketika itu kas daerah sedang kacau. Kosong. Butuh duit. Rakyat jadi korban. Maka tanah-tanah yang enggak kepake itu disewa-sewa sampai brandgang. Branghang kalau bahasa Belandanya itu ya. Iya, branghang, lorong-lorong kebakaran itu disewakan. Strain kali disewakan. Untuk apa? Nambah kas daerah. Oke. Nah itulah, sampai saat sekarang pendaftaran tanah itu apakah sudah pernah dilakukan atau belum, yang pasti muncul kemudian HPL itu setelah tahun 97. HPL atas nama pemerintah kota. Betul. Oke. Okay. Pada syarat HPL itu adalah atas tanah-tanah kosong yang kemudian diajukan kepada untuk apa? Kegiatan untuk apa? Ya betul, HPL itu seperti di Sirukut. Ya, dia mengajukan kepada negara supaya itu dimiliki. Betul. Bukan tanahnya orang. Betul. Diajukan HPL, betul. Kan gitu. Oke. Rukut itu nggak ada retribusi, Pak. Lah, Pemkot yang dasarnya nggak jelas itu. Kokon bahwa PBI ya, retribusi iya. Oke. Okay. Itulah membuat masyarakat menjadi gundah gulana. Menjadi apa ya, gelo nek jarene wong Jawa. Bukan hanya gelo, Pak. Kepekso. Oke. Okay. Pak Bambang. Ini saya baca, ini rumah Pak Bambang? Iya. Maksudnya apa ini? Ada stop warga pemegang surat ijo Surabaya bertekad tidak membayar retribusi sewa tanah kepada Pemkot. Ini maksudnya apa itu, Pak? Jadi begini, Pak Soleh tahu dulu perjuangan bersama-sama Pak Soleh. Nah, kemudian melalui jalur peradilan kita tidak pernah menang. Okay. Lalu yang terakhir kita melalui jalur prosedural. Itu mulai dari seminar nasional yang diprakarsai oleh Ubaya tanggal 2 Agustus itu, kemudian ditindaklanjuti public hearing di DPR tingkat 1 Jawa Timur. Okay. Maka keluarlah rekomendasi. Di dalam rekomendasi ada dua yang pokok penting, yaitu perlu dilakukan inventarisasi ulang. Pada saat melakukan inventarisasi ulang itu tidak boleh atau tidak diperkenankan Pemkot untuk menarik retribusi. Dari sebelum dasar ada kejelasan. Kejelasan. Oleh karena itu, ini warga memegang surat ijo bertekad untuk tidak membayar sewa. Nah, dan pertanyaan saya ketika warga, ini masangnya cuma di sini apa di mana-mana? Oh, di mana-mana. Di mana-mana. Dan itu sudah di semua kawasan surat semua ijo. Semua kawasan surat ijo. Oke, pertanyaan begini, ada nggak Pemkot itu merasa, "Wah, kok ini nggak provokasi, ini mau jadi kayak Papua atau apa, misalnya kayak gitu, ada nggak gitu?" Pernah, okay. Begitu hari ketika saya memasang banner di seluruh kawasan pemegang surat ijo, Pemkot berusaha untuk katanya saya ini menghasut. Oke. Okay. Nah, tetapi saya melihat di dalam Undang-Undang Dasar 45, di pasal 28E itu mengatakan bahwa warga negara itu bebas untuk mengeluarkan pendapat, baik itu dalam ucapan maupun tulisan. Ini tidak menghasut, sayang. Ini adalah fakta. Fakta. Oleh karena itu kita tulis di sini surat gubernur 81 itu sudah mengatakan sebenarnya
pemerintah kota Surabaya itu tidak boleh menyewakan tanah. Ini tahun 81. Lalu tahun yang 81. Kedua, rekomendasi DPRD Jatim. Menjelaskan apa itu? Rekomendasi ini tahun berapa? DPRD Jatim. 23 September 2018. 2018. Ya. Isi rekomendasinya apa? Dua itu tadi. Yang paling penting yaitu dilakukan inventarisasi ulang. Dan kemudian selama dilakukan inventarisasi. Pak Bambang, dengan adanya perlawanan-perlawanan ini, ada nggak Pemkot menjelaskan, oh di kawasan Ngagel Tirto ini loh sertifikatnya, misalnya HPL atau hak pakai. Jangankan menjelaskan, kita mau ketemu aja nggak bisa. Bagaimana kita mau tergutuk? Ketemu siapa? Bu Risma? Bu Risma atau? Dong. Oh. Ya masa? Jangan Pak Bambang lah, Pak Bambang ngawis sepuh. Ngajak sing nom-nom, sing ganteng-ganteng ngono nggih. Yo aja nek gak ditemui. Pak Farid. Ya. Ini ternyata kan ada perlawanan. Betul. Pak Bambang dan kawan-kawan iya. Tidak mau bayar. Iya. Loh, yang Pak Farid tahu pada saat bertugas di Pemkot sakjane di kawasan Surabaya di mana sih yang ada alasannya punyanya Pemkot itu? Ada. Ya, yaitu tanah-tanah yang bekas warisan pemerintah Belanda. Yang dimaksud warisan itu kantor-kantor. Oh, yang pernah dipakai administrasi Belanda. Oke. Okay. Kemudian ada lagi hak-hak pakai yang diberikan oleh pemerintah. Pemerintah negara maksudnya ini negara, ya. Negara. Yang ketiga, bondo-bondo deso yang diberikan oleh negara kepada Pemkot. Dari pemekaran kota Surabaya dari 7 kecamatan menjadi 31 kecamatan. Dulu eks Kabupaten Gresik itu kan ada desa-desa. Okay. Setiap desa kan ada bondo deso. Karena ketika itu tanah kas desa ya. Perangkat desa kan dapat gaji. Yang ada adalah tanah kas desa. Begitu masuk administrasi Surabaya itu menjadi tanah Pemkot. Yang keempat, haknya Pemkot itu adalah tanah-tanah yang diperoleh dengan cara yang benar, yang dibeli dengan APBD. Untuk sekolah SD, untuk sekolah SMA, itu memang dibeli, itu memang hanya beli. Jika itu yang mau memang diatur, tuku. Iya memang tuku. Itu kalau yang lainnya, kayak Ngagel ini? Okupasi. Ya. Pengakuan saja. Karena itulah seharusnya pada andaikan ketika itu Pemkot punya uang, begitu dikapling, itu didaftarkan haknya dulu mestinya. Seharusnya. Supaya alas haknya jelas. Oke. Nah itu tidak dilakukan, baru muncul alas hak dengan HPL secara masif baru pada tahun 97. Sementara kawasan yang dimaksud 97 itu semua kawasan surat ijo atau hanya beberapa? Pada umumnya, secara masal kira-kira jika nggak salah HPL itu ada 80-an HPL di Surabaya ini. Itu saya hitung kira-kira ada 60 HPL terbit setelah tahun 97. Dalam salah satu pasalnya dalam HPL itu, apabila terhadap HPL-HPL yang sudah diserahkan kepada Pemkot ada penghuninya, itu Pemkot berkewajiban untuk menyelesaikan terlebih dahulu dengan para penghuni itu. Fakta yang tidak ada. Tidak ada, wes pokoknya klaim gitu aja. Pak Bambang, tadi ada kasus dalam satu kawasan surat ijo, ada sertifikat. Di daerahnya Pak Bambang ada nggak begitu? Saya dengar ada, tetapi fakta saya masih mencari. Tapi ya. Informasi itu ada pada saya. Saya masih mencari itu, tapi yang jelas ada. Oke. Okay. Ya. Pak Soleh, selanjutnya saya juga ingin menyampaikan dalam kesempatan singkat. Ini. Singkat? Ya. Ada saat tahun 2012, saya pernah ketemu dengan beliau, Bu Risma. Oke. Beliau mengatakan, pokoknya surat ijo akan saya lepas. Di kiri kanan saya disaksikan malaikat dan ngomongan saya, itu akan saya pertanggungjawabkan kepada yang di atas. Oke. Tapi nyatanya, faktanya sampai sekarang, tetap tidak dilepas. Tidak dilepas. Bahkan dikeluarkan Perda 16, tahun 2014 itu harus membeli dengan nilai NJOP. Dengan nilai NJOP, appraisal bahkan. Appraisal bahkan. Appraisal, pakai appraisal ya. Oke, waktunya habis. Sebentar Pak. Singkat Pak Farid. Singkat. Sebetulnya perjuangan kita ini sudah hampir pada final ya. Faktanya setelah DPRD Provinsi memberikan perhatian, Gubernur kasih perhatian, pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Dalam Negeri dan BPN
itu sudah tinggal merumuskan kebijakan apa yang harus diterapkan di Surabaya. Oke, ya. Nah, ya. Kami sebenarnya sedang menunggu itu sekarang. Oke. Mudah-mudahan presiden ini moga-mogaan Jokowi merespon. Amin. Semua surat ijo diputihkan. Begitu keinginannya. Oke. Okay. Terima kasih, Pak Rakit. Terima kasih, Pak Bambang. Terima kasih. Kalau di segmen terakhir nanti kita kedatangan tamu ketua organisasi Perjuangan Surat Ijo. Dia akan menjelaskan apa saja yang sudah dilakukan untuk gerakan pemutihan surat ijo ini. Jangan kemana-mana, tetap di acara Jagongan Cak Soleh. Bolo, kembali di acara Jagongan Cak Soleh. Nah, ini nama Pak Endung Sutrisno. Iya. Jadi ini anu ketua ya. Ketua umum gitu. Ketua umum organisasi apa namanya itu, Pak? P2 tesis. Perkumpulan penghuni tanah surat ijo Surabaya. Singkat P2 tesis. Nah, tujuan organisasi apa ini, Pak? Tujuan organisasi ini adalah agar pemegang surat ijo atau penghuni tanah surat ijo ini mendapatkan perlakuan yang adil, ya, khususnya dalam memperjuangkan hapusnya surat ijo. Kita rebut sertifikat hak milik. Jadi surat ijo menjadi sertifikat SHM kan itu. SHM. Nah, Pak Endung, kalau saya tanya, sejak kapan perjuangan ini ada? Wah, perjuangan itu sebetulnya sudah lama sekali. Tahun? Tahun 90-an ke atas. Tahun jadi 90-an ya. Sampai juga pada waktu itu almarhum Dr. Kabat. Dr. Kabat. Ya, itu ya. Ketua umumnya. Terus Pak Gito, itu ketuanya, tokoh-tokoh itu, itu masih bersama-sama kita. Masih bersama, cuman jadi, mereka sudah almarhum ya? Iya, sekarang beliau berdua sudah almarhum. Oke, diteruskan sekarang ya, ini. Kita ini melanjutkan. Melanjutkan. Ya. Nah, Pak Endung, apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman ini di dalam memperjuangkan hak ini? Teman-teman dulu memperjuangkan itu sudah banyak hal yang dilakukan. Satu contoh melakukan gugatan hukum. Kemudian menemui anggota DPR, menemui pejabat-pejabat wali kota. Kemudian banyak hal yang lain, demo. Ya sudah tuwek-tuwek tetap demo ini. Sudah, boleh dikatakan segala macam cara sudah pernah dilakukan untuk menarik perhatian untuk agar para pejabat negara ini welas asih mau melindungi rakyatnya. Nah, kita ini harus mengadu pada siapa? Oke. Kalau tidak, BBC Adoni, ya, gitu ya. BBC Adoni. Jadi kita sudah mengadu ke pejabat-pejabat wali kota dulu. Eksekutif sudah, legislatif sudah, yudikatif sudah. Sudah. Jadi semua pejabat-pejabat pada waktu itu, termasuk pejabat-pejabat yang sekarang sudah menjadi wali kota atau mantan wali kota, itu semuanya memberikan janji. Semuanya memberikan janji yang manis. Bahwa ada pahitnya, Bu, kalau nanti saya terpilih, jangan khawatir. Kita putihkan. Ya, mungkin. Kami selalu berpikir positif. Moga-moga Bu Risma ini akan memberikan kejutan sebelum beliau berakhir jabatannya. Supaya kepemimpinannya khusnul khotimah gitu ya. Supaya membuat kenangan yang bagus. Pak Endung, ini kalau yang dimiliki oleh teman-teman sebagai bentuk tadi kan perjuangan. Sebenarnya dituntut oleh Pemkot itu karena soal SHM-nya atau kepemilikan Pemkotnya jelas apa tidak gitu loh. Jadi begini, ya memang sebetulnya yang nampak di permukaan adalah masalah sertifikat hak milik. Itu iya. Tetapi kan banyak hal yang berkaitan dengan itu. Jadi sebetulnya kalau kita mau jujur, yang kita permasalahkan secara mendasar dari apa yang tadi teman-teman sampaikan, yang mikro-mikro kecil-kecil tadi, ada yang tukar guling, ada yang hotel singgasana, ada yang putih, surat putih, ada yang diputihkan.
semuanya ini kan sebetulnya kenyataan bahwa pada saat surat ijo itu didapatkan oleh Pemkot, itu didapatkan dengan cara yang tidak benar. Tidak benar. Seharusnya ini menjadi hak daripada pemilik lahan, menjadi hak dari yang menguasai secara fisik lahan. Okay. Apalagi kami-kami ini sudah lebih dari 20 tahun menempati itu. Bahkan ada yang zaman Belanda. Sejak zaman Belanda sudah tinggal di situ. Sudah tinggal. Tiba-tiba di tiba-tiba ini menjadi diakui oleh punya Pemkot. Pak Andung, yang Pak Andung tahu kalau untuk di daerah lain ada nggak sih kasus model-model surat ijo ini? Ya, kalau dalam nama yang sama persis surat ijo ya enggak lah. Ya, okay. Tetapi yang kasusnya sama dengan surat ijo dan telah diselesaikan itu banyak daerah. Di mana itu? Bandung. Bandung. Jakarta. Jakarta. Makassar. Makassar. Malang. Malang. Iya. Ini semua tanah-tanah yang diklaim dengan tidak prosedural tadi itu terus dikembalikan. Karena menyadari bahwa ini adalah eks tanah negara. Eks tanah negara. Nah, pertanyaan saya, apakah Pak Endung dan teman-teman sudah pernah menyampaikan kepada Pemkot, "Hei, Neng Makassar, koyok ngene kasusnya podo mari, Bandung mari, kok awak musik ngotot itu loh?" Sudah kesel Pak nyampaikan. Oh. Mamanya kalau dalam kalau kesel berbagai... sing bebal siapa itu, Pak? Ya, kalau kita sudah menyampaikan kepada beliau, kemudian beliau juga masih mempertahankan, mungkin kita masih mengharap seperti Bu Risma itu nunggu mendekati akhir masa jabatan ini surat ijo akan diserahkan kepada kita semua. Oh, itu amin. Itu yang kita harapkan. Keinginannya teman-teman. Kita berpikirnya secara positif demikian gitu ya. Tetapi juga kami juga menyadari bahwa keputusan untuk menghapus surat ijo ini, menurut Pak Wisnu, menurut Bu Risma, ini memerlukan payung hukum. Oke, payung hukum. Kalau payung hukum berarti kami juga sudah diskusi dengan Kepala BPN Jawa Timur, juga sudah mengadakan pendekatan dengan Kementerian ATR di Jakarta. Okay. Payung hukum itu tentu saja dengan kebijakan nasional, dengan kebijakan keputusan nasional. Mengapa demikian? Karena secara nasional sekarang ini sedang digalakkan adanya PTSL. Sedang digalakkan reforma agraria. Reformasi agraria. Roh jiwa dari reforma agraria itu adalah restrukturisasi penguasaan lahan yang berlebihan. Nah, Pandung, itu soal payung hukum itu kan soal hukumnya. Tapi soal hati, itu bagaimana? Artinya begini, apakah memang Pemkot itu menyadari, oh ini tidak sah, tinggal ngelepasnya, ini butuh payung hukum. Yeah. Nah, sebelum bicara payung hukum, sakjane Pemkot nyadari enggak itu? Kalau soal sebetulnya, tidak sahnya kalau itu. Yang secara terucap, itu mereka mengatakan demikian itu. Tadi yang dikatakan Pak Bambang, saya nanti akan menyelesaikan masalah surat ijo disaksikan oleh malaikat tadi. Oke. Itu kan keluar dari lubuk hati nurani. Faktanya? Faktanya. Ini kan belum selesai jabatannya. Jadi kita masih mengharap berpikir positif. Tinggal satu tahun, Pandu. Tinggal satu tahun. Nah, moga-moga dalam waktu mendekati satu tahun ini. Bisa diselesaikan. Bisa diselesaikan karena sekarang kita sudah ada pada tingkat nasional. Oke. Okay. Sudah berpijak pada reforma agraria. Nah, Pandu, ini kan teman-teman bikin banner kemana-mana ini. Nggak mau membayar sewa. Itu pernah nggak disampaikan ke DPRD misalnya, DPRD kota? Terus responnya ya apa itu, sudah, teman-teman? Jadi itu? Gini, akibat dari penguasaan surat ijo yang di Surabaya ini 9,3 juta meter persegi, maka rakyat itu menderita dua hal. Menderita yang pertama kehilangan hak milik, sebagaimana diatur Undang-Undang Pokok Agraria, satu. Sehingga sekarang kita berjuang untuk hak miliknya itu. Okay. Yang kedua, ternyata Pemkot ini yang seharusnya melindungi warganya, ternyata menggunakan surat ijo ini, menggunakan tanah-tanah surat ijo ini untuk mengeksploitir, mengeksploitir rakyatnya. Nah, kita dalam bentuk apa? Kita harus membayar yang dikatakan Pak Farid tadi, PBB. PBB. Kita harus membayar sewa. Okay. Dulu sewa itu sangat kecil sekali. Hanya Rp100 sampai Rp500 kali luas tanah. Oke, okay, per meternya itu ya. Sekarang? Sekarang yang namanya retribusi IPT itu berkali-kali lipat daripada PBB. Oke. Okay. Ini kalau menurut undang-undang perpajakan,
satu obyek pajak ini dikenakan ya pajak. Oke. PBB ya ini. Soal IPT yang berkali-kali lipat itu pernah nggak ada gugatan atau apa? Anda ini nyewa tanah ke orang luar negeri apa ke bangsanya sendiri gitu? Sudah kita adukan kepada kepada DPRD. Tentu saja mereka mengatakan ya itu kan perda satu. Kedua kali yang terakhir kemarin. Nah, perda kan yang bikin juga teman-teman dewan juga itu. Ya, mereka teman dewan kan juga mengatakan bahwa ini asalnya perda ini kan dari eksekutif. Oh. Jadi saling lempar. Iya, saling lempar. Nah, kita itu tahu itulah. Itu kayak orang main pingpong gitu loh anjing itu. Tetapi akhir-akhir kemarin itu baguslah Pak Baktiono itu yang mengatakan bahwa paling tidak untuk pemukiman itu dibebaskan dari IPT. Oke, yang pemukiman. Itu suatu kemajuan pemikiran. Kemajuan pemikiran. Ya, kemajuan meskipun pemikiran. Belum praktiknya. Tapi yang substansi adalah tidak boleh ada pajak ganda. Prinsipnya tidak boleh ada pajak ganda. Nggak boleh ada PBB juga, nggak boleh ada sewa. PBB saja. Mestinya cukup. Atau IPT saja. Atau IPT saja. Oke, terima kasih Pak Andung. Semoga perjuangan Pak Andung dan teman-teman mendapatkan hasil. Tidak sampai akhir tahun 2020 besok, semua surat hijau sudah menjadi sertifikat hak milik. Amin. Okay. Bolo, demikian dialog malam ini kita bicara soal seputar problematika surat ijo. Kita ketemu lagi minggu depan di acara Jagongan Cak Soleh. Rek TV.